wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke, teman Bonsai. Kali ini saya mau cek untuk bahan bonsai di lahan ground. Tempatnya Mas Nurdin Lumsa. Ada teman juga itu dari seputaran Sukoharjo. Kita lihat untuk bahan-bahan bonsainya. Nah, ini cemara udang ya, habis di setting berapa pengurangan cabang, kemudian ada terusan-terusan ya, mau untuk terusan ini di sini. Kita lihat dari sebelah sana untuk bahannya. Tampak mukanya dari sini ya. Kita lihat ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahan cemara udang. Oke, ini habis di press, belum dikasih salep kambium. Dari sini ya mukanya. Oh, dari sebelah sana, jadinya ini back. Press pendek sini. Ini juga cemara udang, terus diarahkan terusan mahkotanya. Untuk di video sebelumnya sudah saya pernah ambil ya nih, untuk nanti bisa teman-teman dilihat untuk sebelum perkembangan saat ini. Nanti saya lampirkan di bawah deskripsi atau di akhir video untuk sebelumnya video sudah saya pernah ambil. Nah, ini yang ini lumayan bisa di press. Nah, intip yang di sebelah sini. Itu di sebelah sana ada busu batu lumayan besar. Nanti kita lihat juga untuk bahannya busu batu. Nah, ini dia. Trainer handal. Nah, ini mukanya dari sini ya. Potong ya. Ora. Iku sing dinggo. Terusan. Terusan kene engko golek sing saka kene. Nek terus. Ya ngono sing sok mene. Ya potong aja gak ya tak dulu. Di press ya ini tadi. Naikkan sedikit ke atas biar cepat perkembangannya. Untuk terusannya. Nah, ini yang habis dipres. Sebelum dipres, posisinya oke, melenuk. Nah, tadinya seperti ini. Nah, tadinya seperti itu, terus kita dipotong. Potong, strap. Terusan mahkota. Sini. Ini untuk sini. Oke, ini lumayan ya. Belum dikasih salep kambium. Berak nyusul. Nah, ini kimeng gabungan.
dicangkok. Obat tempelan di bawah. Ada beberapa jenis ya di sini untuk di landground. Ada cemara udang, beringin kimeng. Ada lagi sinensis. Nah, ini sinensisnya. Terus busu batu. Kita lihat busu batunya dulu stylenya enggak dari awal ya. Jadi datang ke sini sudah stylenya seperti ini. Ini cuman memaksimalkan. Nah, ini ada amplas juga, amplas lokal. Program dari kecil ya, dari sepuntung rokok ini. Nah, kita lihat di sana ada juga untuk calon bahan bonsai waru ekspos akar. Full waru ekspos akar, kita lihat sampai di ujung sana. Ya, ada sancang juga. Masih, nah ini habis diganti media ya. Program akar juga. Di sini juga ada untuk beberapa bahan bonsai sancang. Mulai di setel ya ini untuk beringin kimengnya sudah mulai dicangkok-cangkok atas, nanti di tanam di sini di sela-sela rongga yang masih kebuka. Ada waru juga, waru Taiwan ini. Untuk kapan-kapan saya mau menyimak juga di lahan groundnya Mas Nurdin yang dulu pernah kebanjiran juga, nanti kita cek. Untuk lain waktu saya akan update untuk cek lahan groundnya beliau yang kalau musim penghujan lumayan airnya bisa naik nyampe tinggi 2 meter, karpet, talang karpetnya nyampe nggak kelihatan ya. Nanti saya akan update. Oke teman-teman, dari kami di channel Bonsai Gembeng, kiranya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ini tadi menginspirasi ya, sekedar inspirasi dan motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya. Cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembeng. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.